بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة المحقق المحدث السيد محمد بن سيد علوي المالك الحسني في كتابه الأنوار البهية من إسراء ومعراج خير البرية، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ووجد ريحا طيبة. ووجد لن منجمعي سيف نبي rihan thayyibatan, akan aroma yang wangi, yang semerbak wangi. Faqala, maka berkata, bersabda siapa Nabi, ya Jibril, ma hadhihi ar-raihatu, wahai malaikat Jibril, apakah aroma ini? Qala, berkata siapa malaikat Jibril, hadihi ra'ihatu mashitati binti Fir'auna wa awladiha, ini adalah aroma semerbak wangi tukang sisir, juru sisir putri Fir'aun beserta anak-anaknya. Bainama hiya, tatkala dia Mashitah binti Fir'aun, tukang sisirnya atau juru sisirnya putri Fir'aun itu, tamshitu aytasrah syara ra'si binti Fir'aun, menyisir tamshitu, ialah menyisir siapa dia, hiya binta Fir'aun, kepada putri Fir'aun. Pada saat sedang menyisir rambut putri Fir'aun, il sakata, tiba-tiba jatuh al-mushtu, apa sisir. Il tiba-tiba sakata, jatuh al-mushtu, apa sisir. Faqalat, maka berkata siapa mashitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya putri Fir'aun. Berkata bagaimana? Faqalat, maka berkata siapa masyithah, bismillah, dengan menyebut asma Allah, ta'isa fir'aunu, celaka atau rugilah fir'aunu, siapa fir'aun. Ta'isa itu artinya khabah wa khasir, sia-sia dan rugi. Artinya ta'isa ay khaba wa khasir, sia-sia hidupnya dan rugi. Faqalat ibnatu Fir'aun, maka berkata siapa putri Fir'aun, kaget terkejut mendengar ucapan tukang sisirnya, mendengar kalimat bismillah, kok ada yang diagungkan selain ayahku, padahal selama ini orang semua
menuhankan Fir'aun, menjadikannya sebagai simbol ketuhanan. Sampai putrinya pun didoktrin begitu, putrinya Fir'aun ya, didoktrin untuk menganggap ayahnya sebagai Tuhan. Jadi konsep ketuhanan menurut bangsa Mesir berbeda dengan Tuhan yang seharusnya dipahami. Jadi merasa heran terhadap ucapan pembantunya itu, tukang sisirnya itu, bertanyalah, awalaki rabbun ghairu abi, awalaki apakah bagimu rabbun adapun Tuhan, ghairu abi selain ayahku, apakah bagimu adapun Tuhan selain ayahku? Faqalat, maka menjawab siapa? Masyithah, tukang sisir itu, na'am, iya. Ini ketegasan yang luar biasa. Tidak ada yang ditutup-tutupi persoalan keimanan. Pastilah wanita ini memiliki tingkat keimanan yang sangat kokoh, sehingga begitu ditanya oleh putri seorang diktator yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, kamu punya Tuhan selain ayahku? Iya, bukan jawaban lantang. Qalat, maka berkata siapa putri Fir'aun, afa ukhbiru bidzalika abi, apakah akan mengabari siapa aku, apakah akan mengabari siapa aku bidzalika, dengan hal tersebut, abi kepada ayahku, hal tersebut ini kembali kepada pernyataan Masyithah ya, yang mengiyakan pertanyaan awalaki rabbun wairu abi, apakah bagimu ada Tuhan selain ayahku? Iya. Apakah saya akan kabarkan berita ini kepada ayah saya? Melapor ya. Biasa putri raja begitu. Putri yang hidup dalam kemewahan, dapat segala fasilitas, biasanya tumbuh karakter minus, manja, sedikit-sedikit melapor, watul, mamatul kali yang tua. Nah ini dianggap urusan hal yang sangat genting, urusan keimanan. Mana bisa ada seorang pembantu istana yang tidak meyakini Fir'aun sebagai Tuhan? Ini salah doktrin menurut mereka, indisipliner, ada yang tidak disiplin. Tapi dengan tegas dijawabnya, qalat, na'am, iya, saya laporkan kepada ayah saya. Iya, silahkan. Ini jawaban tegas Masyithah. Fa'akhbarathu, maka memberitahu siapa ibnatu Fir'aun, putrinya Fir'aun itu, hu kepada Fir'aun. Fada'a, maka memanggil Fir'aun ha kepada Masyithah. Fada'a, maka memanggil siapa Fir'aun ha kepada Masyithah. Faqala, maka bertanya. Maka bertanya siapa Fir'aun, awalaki rabbun ghairi, ialah apa, apakah bagimu adapun Tuhan selainku? Awalaki, apakah bagimu rabbun adapun Tuhan ghairi selainku? Qalat, menjawab siapa Masyithah, na'am, iya. Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Subhanallah.
Luar biasa kekuatan iman Siti Maksudah ini. Maka pantaslah kemudian diabadikan kisahnya. Kenapa kok kemudian bisa mengeluarkan semerbak wangi, sampai semerbak wangi ini dijumpai oleh Nabi dalam perjalanan suci, perjalanan Isra dan Mi'raj. Wa kana lil mar'ati ibnani wa zawjun. Wa kana, dan ada lil mar'ati, bagi perempuan tersebut, Mashitatu binti Fir'aun. Lil mar'ati, bagi perempuan tersebut, perempuan tukang sisir putrinya Fir'aun itu, ibnani, adapun dua anak, wazawjun, dan seorang suami, punya keluarga, suami dan dua orang anaknya ini. Farsala ilaihim, maka mengutus ilaihim kepada mereka, ibnani wazawjun, jadi ada utusan dari Fir'aun kepada keluarganya Mashitah. Ada utusan, tujuannya apa? Farawadal mar'atah, maka merayu, membujuk rayu al-mar'atah kepada wanita tersebut, Mashitah itu. Membujuk rayu kepada Mashitah itu, wazawjaha, dan suaminya, suaminya al-mar'ah. Untuk apa? An yarji'a, untuk kembali keduanya. Si juru sisir itu, si tukang sisirnya putri Fir'aun itu dan suaminya, diminta kembali untuk bagaimana? An dinihima, dari agama keduanya. Disuruh kembali kepada agama yang dahulu. Kembali. Fa'abaya, maka menolak kedua suami istri ini, Mashitah binti Fir'aun dan suaminya, tukang sisirnya putri Fir'aun dan suaminya itu menolak. Faqala, maka berkata siapa Fir'aun? Faqala, maka berkata siapa Fir'aun? Inni qatiluhuma, sesungguhnya aku membunuh kamu berdua. Sesungguhnya aku ialah membunuh kamu berdua. Jadi karena sudah marah besar, dibujuk rayu tidak mampu, menolak, maka Fir'aun kemudian mengancam dengan ancaman bunuh sudah. Apa jawabannya? Qalat, berkata siapa Mashitah, al-mar'ah itu, perempuan itu, di sini belum diketahui siapa nama asli al-mar'ah itu. Yang terkenal ya Mashitah itu sudah. Padahal Mashitah adalah tugas profesinya. Tapi di telinga kita terkesan bahwa itu adalah namanya Dewi Mashitah. Seolah-olah namanya, padahal kalau diterjemahkan Dewi tukang sisir. Mashitah. Apa perkataan jawaban Mashitah itu? Ihsanan, baik mingka. Ihsanan, kebaikan mingka dari engkau Fir'aun, ilaina, untuk kami, ingkotaltana, jika membunuh siapa engkau na kepada kami, anta ja'alana, hendaknya menjadikan siapa engkau
anta ja'alana, hendaknya menjadikan siapa engkau, nah kepada kami, fi baitin wahidin, di rumah wahidin yang satu. Rumah di sini maksudnya apa? Kuburan ya. Ya kalau sampean Fir'aun mau membunuh kami sekeluarga adalah merupakan kebaikan dari sampean. Kalau kami nanti dikubur bersama satu ruangan rumah. Ya, ini boleh jadi baitin wahidin bukan yang bermakna majas, metafora perumpamaan, tapi memang benar-benar rumah. Karena kita tahu tradisi di zaman Fir'aun, kuburan itu berbentuk ruangan. Petinya dimasukkan ke dalam ruangan. Piramid itu kan kuburan. Ruangan-ruangan yang berisi mayat keluarga dinasti Fir'aun. Fir'aunnya Musa ini Fir'aun yang kesekian, keempat atau keberapa. Jadi sudah ada sebelumnya, dinasti itu sudah bergilir, sudah bergantian dari satu generasi ke generasi. Maka Masyidah ini meminta sebagai permintaan terakhir. Ya kalau memang mau dibunuh silahkan bunuh, tapi saya minta sebagai kebaikan dari sampean Fir'aun ya, kumpulkan jenazah kami dalam satu ruangan rumah. Fatadfanana, kemudian mengubur siapa engkau, nah kepada kami. Fatadfanana, kemudian mengubur siapa engkau, nah kepada kami. Fihi, di dalam baitin wahidin. Fihi, di dalam baitin wahidin, jami'an seluruhnya. Jami'an seluruhnya. Dan subhanallah ya, pada masa-masa lampau semacam ada satu entah tradisi atau memang ajaran ya. Kuburan itu di dalam suatu ruangan, di dalam gua, di dalam piramid ya, di tempat-tempat yang dikeramatkan. Ketika kami mengunjungi Yordania, Urdun, di situ ada satu situs bersejarah yang diyakini sebagai gua Ashabul Kahfi. Karena ada dua versi, ada yang mengatakan berada di Yordania, ada yang mengatakan berada di Turki. Nah, ketika kami masuk ke dalam gua yang ada di Yordania ini, di situ ada peti. Peti yang sudah memang menyatu dengan gua tersebut, seperti pahatan ya, pahatan. Dan sudah ada kaca di beberapa lubangnya itu sudah ditutup kaca, jadi bisa terlihat syafafiyah, tembus pandang. Di dalamnya ada beberapa tengkorak. Ada beberapa tengkorak yang dinisbatkan kepada Ashabul Kahfi. Kalau dihitung jumlahnya 6. Allahu'alam apakah ini benar jenazahnya Ashabul Kahfi yang setelah ditemukan sudah bangun dari tidurnya selama 300 tahun kemudian wafat secara normal. Dijenazahkan, jenazahnya dimakamkan di tempat itu. Allahu a'lam. Apakah seperti itu? Tanda-tanda sebagai gua Ashabul Kahfi ada. Ada lubang yang tembus ke atas sehingga sinar matahari bisa masuk ke dalam gua. Kemudian ada pintu gua juga. Dan di atasnya sudah dibangun masjid, tempat sholat. Di atas gua itu, di bagian atas ya, ada tanah lapang yang sudah dibangun masjid. Ya bukan masjid utuh seperti ini,
sudah reruntuhan. Entah kalau di masa lalu apakah berbentuk bangunan utuh, sekarang sudah berupa situs, sisa-sisa reruntuhan. Bahkan di halaman depan gua itu ada masjid versi dinasti Umawi atau Abbasiyah. Jadi sudah ada renovasi beberapa kali berarti. Nah, mungkinkah yang dimaksud di sini adalah rumah yang satu tempat dikuburkan jenazah adalah seperti yang digambarkan tadi, Allahu a'lam. Maka bagaimana, apakah dikabulkan permintaan Masithah ini? Ketika dibunuh sekeluarga, minta jenazahnya disatukan. Qala, menjawab Fir'aun. Qala, menjawab Fir'aun. Zaki laki bima laki alaina minal haq. Zaki, itu permintaan itu laki bagimu. Bima laki, sesuai untukmu. Sesuai untukmu, alaina, tanggungan kami, tanggungan kami Fir'aun ya. Minan haqi, berupa hak. Ya, kamu sudah sepantasnya mendapatkan hak itu. Apa haknya? Dikubur, ditempatkan dalam satu ruang, dalam satu kubur. Fa'amara bibaqaratin min nuhasin. Maka Fir'aun memerintah untuk mendatangkan tempat ya, bakar ini tempat memasak ya, tempat memasak, memanaskan cairan minyak. Bakar diperintahkan untuk didatangkan ya, min nuhasin, berbahan perunggu atau kuningan. Bakarnya berbahan kuningan, tempat wadah itu berbahan kuningan. Fa'uhmiyat, kemudian dipanaskan. Tempat itu dipanaskan dengan menggunakan bahan cairan minyak ya, dan air, seperti akan memasak itu sudah. Seperti akan memasak. Ya, cukup besar berarti ini ukurannya. Kalau mau digunakan untuk memasak manusia, keluarga seperti apa?
dari bahan tembaga atau kuningan. Summa amara biha, kemudian memerintahkan siapa Fir'aun untuk membawa masyitah itu, untuk membawa masyitah litulqa, agar dilempar siapa masyitah, litulqa agar dilempar siapa masyitah fiha, dalam Baqarah itu, tempat yang terbuat dari kuningan atau tembaga itu. Hiya wa auladuha, dia perempuan itu, wa auladuha, dan anak-anaknya dicemplungkan, dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diisi minyak dan air mendidih. Faulku, maka dilemparkan mereka semua. Faulku, maka dilemparkan mereka semua wahidan-wahidan, satu persatu. Hatta balagu, hingga sampai mereka ashghara radiin, paling kecil anak yang menyusu, paling kecil anak yang menyusu fihim, dalam keluarga mereka. Anaknya dua kan, berarti yang paling kecil ini. Faqala, maka berkata siapa Rodi, anak yang menyusu, masih kecil, belum waktunya bicara, tiba-tiba bicara. Faqala, maka berkata siapa Rodi, ya umma, wahai ibunda. Ini keajaiban, ada anak belum waktunya bisa berbicara, tiba-tiba bisa berbicara. Ya umma, wahai bunda, qa'i wa la tataqa'asi. Ya, masuklah, jangan menunda. Jadi menguatkan ibundanya, sudah tidak apa-apa, tidak usah khawatir, tidak usah mundur selangkah pun, tidak usah, sudah masuk. Ini anaknya mau dicemplungkan juga ke dalam wadah itu, sudah, tenang ibunda, tenang, jangan la tata'akhari, jangan gentar mundur ke belakang, jangan. Fa innaki, maka sesungguhnya engkau ibunda alal haqqi, berada atas kebenaran. Subhanallah ya. Justru yang memberikan motivasi adalah anaknya yang masih menyusu. Alal haqqi, berada atas kebenaran. Faulqiyat, maka dilemparlah siapa masyutah, maka dilemparlah siapa masyutah, hiya, dia itu, masyidah itu, al-mar'ah, wa'uladuha, dan anak-anaknya, masuk semua ke dalam Baqarah itu, wadah yang sudah diisi panas minyak dan air ya. Nah, inilah penyebab mengapa kemudian masyidah mengeluarkan aroma semerbak wangi, karena mati dalam syahid, mati syahid ya, membela agama tauhid, tidak mau diminta kembali kepada agama lamanya yang menyembah Fir'aun, menuhankan Fir'aun, tidak mau. Kultu, berkata siapa mu'alif, Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki. Kultu, berkata siapa Abu Ya Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki, watakallama fil mahdi arba'atun, watakallama, dan berbicara fil mahdi, pada buayan di buaya itu, di gendong. Siapa yang berbicara pada saat usia masih di buayan itu, masih di bawah 5 tahun ya,
kira-kira masih setahunan. Arba'atun, empat anak. Wahum, sedangkan adapun arba'atun itu, syogharun, ialah kecil. Kecil-kecil mereka. Hada, ini anaknya Masyita ini. Satu, ini anaknya Masyita. Wasyahidu Yusuf, dan yang kedua saksinya Nabi Yusuf. Saksi Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dituduh menggoda Imra'atil Aziz, wanita istri pembesar Mesir, ya, yang dalam beberapa versi disebut sebagai Zulaikha. Walaupun ada perselisihan nama siapakah sebenarnya. Yang populer adalah bernama Siti Zulaikha. Nah, ini pembelanya siapa? Saksinya siapa yang mengatakan jika yang sobek di bagian depan bajunya, maka yang salah adalah laki-laki dan yang perempuan bebas dari tuduhan. Tetapi jika yang sobek di bagian belakang bajunya adalah yang salah si wanita, berarti dia yang menggoda menariknya. Dan laki-laki itu bebas dari tuduhan. Ternyata setelah dilihat, pakaian Nabi Yusuf sobek di bagian belakang. Nah, ini berarti yang benar sebenarnya Nabi Yusuf, tapi atas rekayasa makar tipu daya Imra'atil Aziz itu bisa melobi, bisa melakukan lobi rekayasa hukum bagaimana yang dipenjara adalah Nabi Yusuf. Pembelanya siapa? Yang menjadi saksi itu siapa? Anak kecil. Syahidu Yusuf. Tidak disebutkan namanya juga. Wa sahibu Jurejin, dan sahabatnya Jurej. Maksudnya sahabatnya siapa? Pembela Syekh Jurej. Seorang ahli ibadah, abidun, ya, orang yang ahli ibadah di zaman Bani Israel juga. Dapat ujian digoda oleh seorang pelacur. Tapi itu ada sebab akibatnya, ya. Sebab dia tidak segera menyahut memenuhi panggilan ibundanya. Dia memilih sholat, padahal bukan sholat wajib ketika itu, sholat sunnah. Nah, ini hati-hati, ya. Bagaimana dengan yang tidak mengerjakan sholat tapi sibuk dengan main, dipanggil oleh orang tua kemudian melalaikan panggilan itu. Juret yang sudah baik, yang sudah saleh, hanya gara-gara lengah tidak segera memenuhi panggilan ibundanya dan membuat marah ibundanya sehingga berucap, wahai juret, engkau tidak akan mati sebelum diuji oleh seorang wanita, agar engkau tahu rasanya bagaimana tidak memenuhi panggilan ibu. Ya, ini banyak pelajaran di sini. Doa ibu mustajab, tetapi hati-hati, jangan sampai mudah terlepas kata. Apa yang menjadi doa seorang ibu terjadi pada anaknya. Dan ini juga pelajaran bagi seorang anak, ya. Berbakti itu harus benar maksimal sampai pada tingkatan standarnya di bawah nomor urut setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain, sampai seperti itu. Padahal tidak bermaksud mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang
menyinggung perasaan ibunda. Dia hanya memilih, saya apakah segera manggil panggilan ibu ataukah masih melanjutkan sholat. Ternyata dia lebih memilih melanjutkan sholat sunnahnya. Diuji. Akhirnya terjadilah fitnah, digoda, dibujuk rayu oleh wanita pelacur, tapi tidak berhasil. Maka kemudian si wanita ini marah besar, kecewa dengan emosi dan penuh syahwat birahi. Dia mencari pelampiasannya. Ternyata di luar sana, di luar tempat ibadah itu, bertemu seorang pengembala. Berzinalah dengan seorang pengembala dan punya anak. Akhirnya dituduhkan kepada juret ini. Tapi karena juret ini orang saleh ya, walaupun terpleset sempat menyinggung perasaan ibundanya, diselamatkan juga oleh Allah. Diusap, disentuhlah pusarnya bayi ini, kemudian suruh berkata, siapa ayahmu? Maka menjawab, ayahnya adalah seorang pengembala binatang ternak. Terungkaplah siapa sebenarnya yang menjadi penanggung jawab ayah biologis dari anak ini. Wa Isa ibnu Maryam, dan yang keempat adalah Nabi Isa putra Siti Maryam. Ini empat yang terkenal dalam sejarah, bisa berbicara ketika masih dalam buayan, masih kanak-kanak. Summa ata ala qaumin turdahu ru'usuhum wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu sawab rizqin ilma rizqin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkaltu 'ala Allah.